Yang suka Vivo, ini ada Y21S. Keluaran terbaru lagi dari Vivo. Kita unboxing. Nah, ini dia Vivo Y21S-nya. Ini RAM 4. Mengandalkan 50 megapixel night camera. Itu logo ya. Logo yang tertera di Y21S. Sebelum kamu beli ini, ada paketan yang nanti kamu akan dapatkan di dalam kotak. Kita cek dulu apa aja sih yang kita dapatkan kalau kita beli Vivo Y21S ini. Ini kita dapat kabel Type-C. Lalu ada adaptor charger, ini 18 watt fast charging. Lalu ada SIM injector. Dan di dalam kotak ini ada paket dari IM3 khusus untuk pembelian Vivo Y21 series. Lumayan lah ya untuk paketan 138 GB. Lalu di sini ada buku garansi dan buku panduan. Oke, dan satu lagi ada soft case bening. Oke, sekarang kita buka Y21S-nya. Dan ini dia Vivo Y21S-nya. Keren banget, berkilau-kilau. Tapi ada kekurangannya ya. Untuk Vivo ini sidik jarinya tuh mudah nempel kayaknya di casing belakang Vivo ini. Jadi aku sarankan untuk kalian pakai aja jelly case-nya. Dan ini terbuat dari plastik, tapi nggak mudah pecah ya. Dan langsung kita masuk ke menu dari Vivo Y21S ini. Nanti aku akan coba untuk hasil video untuk aku tunjukkan kepada kalian. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi referensi untuk kalian semua sebelum kalian beli Vivo Y21S ini. Untuk sentuhan dari Vivo ini cukup enak ya digunakan. Dan ini untuk RAM-nya ada di 4 GB, internalnya 128 GB. Ini layarnya 6,51 inch dengan resolusi 1600x720 HD+ LCD IPS. Ini kekurangannya cuman di bezelnya ini agak tebel ya. Untuk Android-nya ini udah Vantage OS 11,1 dan Android-nya 11. Untuk kameranya ini triple kamera untuk kamera belakang ya. Untuk kamera utamanya 50 megapixel. Untuk makro kameranya 2 megapiksel dan 2 megapiksel lagi untuk bokeh. Nanti aku akan tunjukkan hasil kamera. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu ini menu-menu kamera untuk kamera belakang. Nah, ini menu-menunya, kalian bisa lihat sendiri. Ada kamera malam, ada portrait, terus ada foto, ada video, dan ada lainnya. Dan untuk menu-menu lainnya ini dia. Dan untuk menu untuk kamera depan seperti ini. Ada portrait, ada foto, ada video, ada kamera malam, dan ada lainnya. Nah, ini untuk menu lainnya di kamera depan. Nah, ini untuk tambahannya. Kalian bisa pilih filter dan efek kamera portrait. Nah, ini dia menu-menunya. Kalian bisa pilih bokeh. Kalian bisa pilih untuk hitam putih. Bebas lah ya. Oke, sekarang aku ke pengaturan dulu. Aku akan coba tes hasil foto.
aku kasih tanda dulu ya. Jadi kalau aku potret nanti, aku foto hasilnya ada tulisan Vivo Y21S nya. Ini aku tulis hasil foto. Dan ini dia hasil untuk foto Vivo Y21S. Aku foto di ruanganku sendiri aja. Ini untuk portrait. Bagus juga sih ya hasilnya. Lalu kita coba untuk videonya. Untuk resolusi videonya ini ada di 1080p dan 720p. Aku coba di 720p aja. Nah, ini aku rekam dari video Vivo Y21S. Ya, kira-kira seperti ini hasilnya. Kalian bisa nilai sendiri. Ini hasilnya untuk video Vivo Y21S 720p. Oke, kita lanjut lagi. Untuk keamanannya, Vivo Y21S ini udah dilengkapi dengan side finger bersamaan dengan tombol on off. Di sebelah belakang ini penampakannya, lalu di bawah seperti Vivo biasa, port earphone jack, ada tempat casan dan speaker. Nah, kalau untuk SIM card-nya dia ini ada di atas. Ada 2 SIM card dan 1 SD card. Dan di depannya ini ada single kamera dengan 8 megapiksel dan berfungsi juga untuk Face ID. Untuk prosesornya, HP ini menggunakan Helio G80 Gaming. Dan untuk baterai sendiri ada di 5000 mAh dan dibanderol dengan harga Rp2.799.000. Jika kamu berada di sekitaran Jakarta dan minat dengan handphone ini, kamu bisa datang langsung aja ke toko ya. Kamu bisa langsung datang ke ITC Roxy Mas Lantai Dasar nomor 121C, Ekisel dan di Victoria Sale. Aku udah taruh di kolom deskripsi.